Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anit pecinta hewan N2 TV. Ini pabrik cempe. Ini di Desa Trimulyo, kecamatannya Tigineneng, kabupatennya Pesawaran. Ini kandang breeding kapasitas besar. Ada 1, 2, 3, 4. Termasuk ini pabrik cempe ya. Ini cempenya banyak banget. Terus sudah ada cempe yang sudah dipisah, disapih. Indukannya, karena ini saya tidak ketemu dengan pemiliknya. Pemiliknya namanya Mas Wondo, ini di Desa Trimulyo. Informasinya sekitar 50 ekor. Kita hitung ya, kita hitung apakah benar 50 ekor atau berkurang. Nah, 1, 2, 3, 4, ini lorongnya 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 dikali 2, berarti sekitar 36 ya. 36, ini rata-rata sudah, ini sudah disapih, udah ada anak. Nanti kita lihat, terus berkaitan dengan bank pakan sebelah sana. Kita lihat dulu bank pakan. Ini anaknya nih, saya lihat, cek dulu dari luar nih. Ini anaknya jantan apa betina? Ini betina nih. Ini betina. Kita lihat, nah, nih, sip. Nah, bank pakannya kita lihat. Wah nih, silase daun singkong. Silase daun singkong nih. Nih, segar ini baunya. Bagus. Kalau silase ini diameter 1,5. Kalau silase ini silase segar, plastiknya namanya roll PE. Diameternya kalau yang ini 1,5 meter. Umumnya yang digunakan itu 1 meter. Karena ini tempatnya luas, jadi pakainya diameter kelilingnya 1,5 meter. Tingginya untuk beli itu sekitar 3,5 meter, nanti ditali di ujungnya kayak gini. Dan 1,5 meternya juga bisa ditali. Jadi bisa dikuncup seperti itu. Jadi tinggi plastiknya 3 meter, nanti bersihnya kurang lebih 2 meteran. Ini rame nih. Anaknya coba tak ambil. Ini anaknya pejantan ini. Anaknya pejantan nih. Jantan. Jantan satu. Anaknya jantan. Jantan semua nih. Aduh. Jantan semua. Berisik. Anaknya jantan, ini anaknya 2 juga, yang ini 1, ini anaknya 2, lihat nih. Anaknya 2, yang sebelah 1, orangnya belum pulang. Kalau lihat indukannya, lihat putingnya, bagus. Indukannya seger, sehat. Ini mungkin yang disapih ini. Ini disapih nih. Tuh, lihat. Putingnya bengkak. Aman kalau itu bukan mastitis, baru sapih. Itu kalau sudah bengkak kayak gitu mungkin mengecilnya itu normalnya kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Nah, ini anaknya 2. Ini jantan betina. Yang putih jantan, yang itu betina. Nah, ini anak juga, ini babon. Kita sini ya, kita sini. Nah, ini ada. Kalau lihat makanan di sini, silase daun singkong dengan ampas singkong. Terus kita lihat di sini nih, ini produksi cempenya nih. Nih cempe yang sudah disapih nih.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Wah, ini puluhan ini. 1, 2, 3, 4. 4 ini produksi cempe semua. Yang udah sape. Kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, 5. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, 6-nya 4. 6, 4 berarti 22 tambah 5. Kalikan berarti. Banyak ini betina-betina. Ini betina-betina jumbonya ternyata ini. Wah, ada PE-nya nih. Nih, pejantan PE. Yang di sana pejantan bur. Di sana pejantan bur. Yang ini betina Jawa Randu. Ini betina PE. Jumbo ini besar nih. Nih, besar banget nih betinanya. Bagus nih. Ini pejantan PE-nya. Wah, keren nih. Ini betinanya. Betina bagus-bagus ini. Ini ada anak juga nih, barusan beranak. Kelihatan masih kecil. Tuh. Tuh, lihat. Tuh, masih nyusu, anaknya dua. Jantan satu, betina satu kelihatan. Nih. Ini hamil. Kelihatan. Ini hamil. Ini hamil nih. 1, 2, 3 hamil. Nih lihat nih. Lihat tuh, bagus tuh. Bagus, keren. Yang ini. Oh, jos. Bulunya mengkilat. Keren. Ini punya anak nih. Anaknya berapa? Ini anaknya satu apa dua ini? Satu ini anaknya nih. Babonnya bagus. Ini lagi. Ada anaknya, ini anaknya satu juga. Ini sedang tidur di bawah. Anaknya satu. Nah, ini. Susunya bagus tuh. Sisa-sisa dia. Sehat, normal berarti. Susunya melimpah. Ini anaknya juga satu ini. Anaknya satu nih. Terus ini pejantan burnya nih, lihat nih. Wah. Mantap. Wuh. Nih. Mantap. Ini kalau namanya siapa nih? Ardian Tarzan. Oh, Tarzan. Namanya Tarzan. Nih, namanya Tarzan. Wah, ini lihat nih. Anaknya tiga. Barusan lahir ini kemungkinan nih. Tuh. Tuh. Wuh. Anaknya tiga. Masya Allah nih. Ini yang kecil sendiri nih anaknya. Dua rata. Itu lahirnya mesti kayak gitu tuh. Nah, ini harus gantian susunya, kalau berlebih, kalau kurang nanti ambilkan dari babon-babon yang lain biar supayanya anaknya bisa keurus. Ini sapian ini. Ini babonnya mungkin sebelah ini. Nah, ini coba lihat nih. Gemuk ini. Ini kayaknya ini bur dulu betinanya burawa lah ini. Ini burawa. Ini burawa, bisa jadi burawa. Ini juga bur nih. Bur pala hitam. Bur dengan pala hitam. Dulu betinanya Jawa Randu. Anaknya satu. Susunya bagus banget ini. Lihat susunya tuh. Melimpah kantongnya. Lewat dari samping sini. Tuh, besar banget. Sehat ini. Walaupun dengan silase daun singkong dan ampas singkong. Induknya sehat banget. Nah, ini ada anaknya juga satu ini. Ini anaknya satu. Oh, keren. Coba yang lihat ke sebelah sini nih. Lihat sebelah sini. Ini ampas singkongnya baru ini. Oh, lihat nih jamu-jamuannya. Ini baunya temulawak. Ini temulawak nih. Temulawak di blender. Jamu. Ini minyak dan garam. Biasanya kalau masuk angin ini. Terus ini kalbasen SG. Ini spektrumnya spektrum luas nih.
obat cacing spektrum luas Kalbasen SG. Ini 1 liter biasa, kalau nggak salah ya sekitar 250-an ribu lah. Ini bisa lebih, saya nggak tahu ini. Ini apa ini? Obat untuk anu, untuk jamu kuat makan ini. Mereknya Dokoh. Saya nggak tahu produksi mana ini. Semarang, ini produksi Semarang nih. Nah, ini silase daun singkong. Terus kita lihat nih, anakan. Kita lihat indukan yang sini nih. Wah, nih, lihat tuh. Hamil besar banget ini. Gemuk nih, besar. Ya nggak tahu ini bisa anak 2 atau anak 3 atau 4 ini. Keren ini. Kita lihat yang ini nih. Anaknya 2. Keras ini, susah dibuka. Nah, lo lihat anaknya. Wow, tuh anaknya. Saat itu betina semua ini anaknya, betina. Ini juga intinya bagi semua ya, peternak breeding yang ingin berbreeding dimanapun berada, mungkin kalau menyimak ini semuanya, kita nggak ada yang bosen. Mungkin juga Anda yang menyimak langsung berhitung ini. Langsung berhitung, wah kalau babon 50 anaknya 2 sudah 100. Andai kan yang 32, yang 111 berarti 60 dan 70. Itu kalau kalkulasi kita itu hitung mudah, hitung enak. Tetapi saya pastikan tidak semua peternak itu juga mendapatkan hal yang sama, walaupun jumlah yang sama. Saya pastikan mungkin berbeda, rezeki mungkin berbeda. Ada mungkin kalau di sini sehat-sehat, bagus-bagus, anaknya berkembang, induknya sehat, angka kematian kecil. Mungkin di lain sisinya ada kemungkinannya angka kematiannya tinggi, babonnya atau anaknya perkembangannya lambat. Semua itu bisa banyak faktor. Yang pertama, kesabaran. Berternak kambing itu butuh sabar. Yang kedua, faktor kandang, kesehatan, kebersihan. Yang keempat, masalah perawatan. Perlakuan kita terhadap kambing, kasih sayang, bukan hanya memberikan obat-obatan loh, tapi kasih sayang. Semuanya perlakuan kita terhadap kambing itu betul-betul mencerminkan bahwa kita bekerja sama dengan kambing, berkomunikasi, menyatu. Karena semuanya kambing makhluk, kita makhluk. Jadi jangan paksakan sesuai logika kita. Kambing juga punya kemampuan. Kalau kita sayangi pasti kambing akan memberikan maksimal. Jangan juga satu hal ya, emosi, iri, dengki, jangan sampai kita itu muncullah menjadi peternak tidak bagus. Jadi itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi, faktor kandang, faktor kesehatan, faktor perawatan. Yang keempat, faktor nasib, untung dan rugi. Banyak cerita, banyak kisah. Ada yang untung, ada yang rugi, ada yang berkembang, ada yang gagal, ada yang macam-macam lah. Semua itu dalam tanda kutip. Pasti flashbacknya ke diri kita masing-masing. Ada apa kesalahan kita dari usaha kita, niatan kita. Pasti faktornya di diri kita. Yang sangat terbesar dan dominan menyebabkan kalau gagal berarti kesalahan kita, kalau sukses juga adalah kita berusaha manajemen, membenahi niat dan lain sebagainya. Sukses, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.